sudah ada jalan. Ini airnya jernih banget, bener dah. Tuh, lihat airnya jernih banget. Ini buat teman-teman yang mau ngecamp di kandang batu, kayaknya enak nih ngambil airnya di sini nih. Ini lain nih, beda jalur yang air terjun tadi nih. Kayaknya lain. Oke, kita sampai di kandang batu nih. Tapi kita nggak break ya, Mu ya. Kita lanjut perjalanan karena kita mau masak air lagi nih, mau ngopi-ngopi santai sebat dua bat di air panas, pos air panas. Karena kita juga udah. Karena ini juga udah sorean. Tadi kandang batu ini sudah menunjukkan pukul 5 sore. Oke, tadi kita di kandang badak juga agak lama. Jadi di sini kita lanjut nih. Kandang batu. Aduh, kayak selero. Blaset. Oke, nanti gue bakal on cam lagi setelah kita ngopi-ngopi di pos air panas. Oke, ikutin terus guys. Oke, kita ketemu lagi. Nah, kita sudah sampai pos air panas nih. Ya ini pos yang baru nih. Tapi kayaknya sepi di sini nih. Nah, kita kayaknya bisa bikin kopinya di sini nih, Mu. Ya, Mu ya. Bikin kopinya di mana, Mu ya, Mu? Oke, kayaknya airnya panas nih. Biasanya kan hangat nih. Kayaknya ini dari asap-asapnya nih. Ini air panas nih. Biasanya kita mandi di sini nih, kita refleksi. Mandi air panas. Atau nanti ada jembatan air panas. Pos yang lama. Oke. Mau kita bikin kopi di mana, Mu? Ini. Adam. Adam. Tapi ngebul banget. Oke, kamu. Di tester airnya tuh. Ternyata airnya panas. Ini buat gua buat ngasih sesuatu deh kayaknya buat teman-teman. Buat apa sini? Ini bisa gua kasih buat teman-teman semua. Idi. Ada bunga enggak tuh? Bunga enggak tuh? Nah, di sini juga sudah terlihat nih rumah-rumah warga nih. Tuh. Oh. Teman-teman tuh. Cerah banget. Luar biasa, mantap. Oke, kita mau prepare alat-alat buat bikin kopi sambil nunggu teman-teman yang lain sampai nih. Oke, ikutin terus ya teman-teman ya. Mau di sini aja, Mu. Kita mau bikin kopi dulu.